Wadidaw, 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 wadidaw. Halo teman-teman semua. Jumpa lagi kita berjumpa lagi kembali di channel Rahadian Akbar Gaming. Pada kesempatan kali ini, lagi-lagi dan lagi kita akan kembali memainkan game Upin dan Ipin Demi Metro Millennium melawan robot itu biasa. Upin dan Ipin raga maksinya dia disenangi siapa jua, Upin dan Ipin selamanya. Betul betul betul. Sebelum kita mainkan gamenya, teman-teman jangan lupa ya subscribe channel Rahadian Akbar Gaming, dan jangan lupa juga untuk cek postingan komunitasnya. Kita tak perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita mainkan gamenya, Upin dan Ipin Demi Metro Millennium. Cepat Upin, cepat Ipin, cepat. Kita menjalankan misi mengumpulkan koin dan menjemput sahabat-sahabat kita yang sudah menunggu di pinggir jalan. Namun sekali lagi kita harus hati-hati ya Upin Ipin, jangan sampai menabrak atau tertabrak. Karena kalau sampai menabrak atau tertabrak, nanti Upin Ipin bisa meninggoy. Kalau Upin Ipin meninggoy, kasihan Opa, Kak, Rosto, Dalang, warga kampung Durian Rutus, semuanya nanti sedih ya teman-teman ya. Kecuali kalau kita dapat perisai kayak tadi, nggak masalah nabrak ya teman-temannya. Karena kalau dapat perisai itu kita dapat pelindung teman-teman. Nah ini dapat perisai nih. Kalau dapat perisai kayak gini nggak masalah teman-temannya. Tuh nggak masalah nabrak juga kalau dapat perisai. Oke teman-teman, kita siap melawan robot pink teman-teman. Jangan sampai kalah ya melawan robot pink ya teman-temannya. Karena kalau sampai kalah melawan robot pink, nanti robot pink bisa menyerang kampung durian runtuh. Kasihan penduduknya nanti pada ngungsi kalau diserang robot pink. Untuk mengalahkan robot pink, Upin Ipin bergabung menjadi robot biru kuning yang hebat dan kuat dan tidak sombong ya teman-teman. Ayo teman-teman dukung Upin Ipin. Caranya subscribe channel Rahadian Akbar Gaming dan doakan Upin Ipin agar mampu mengalahkan robot pink. Alhamdulillah, akhirnya kita mampu mengalahkan robot pink. Ini semua berkat doa dan dukungan dari teman-teman semua. Terima kasih teman-teman. Kita lanjut menjalankan misi mengumpulkan koin dan menjemput sahabat-sahabat kita yang sudah menunggu di pinggir jalan ya teman-temannya. Yeay. Nah ini kita dapat magnet teman-teman. Kalau dapat magnet nih enak teman-temannya. Walaupun kita tidak berada di jalur koin, namun kita akan tetap mendapatkan koin ya teman-temannya. Karena magnet ini menyerap koin. Bisa teman-teman lihat koinnya terserap ya walaupun kita tidak berada di jalur koin. Ah sayang sekali teman-teman, kita kurang hati-hati dan kurang konsentrasi. Kita menabrak pesawat yang parkir di tengah jalan ya teman-temannya. Lagi pula ini teman-teman kalau punya pesawat jangan parkir di tengah jalan ya teman-teman, karena bisa membahayakan orang lain dan bisa membuat macet. Oke kita lihat skornya. Ya, kita berhasil mendapatkan skor 9455 dan kita berhasil mengumpulkan 187 koin. Ya, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa ya teman-teman subscribe channel Rahadian Akbar Gaming, karena nanti kita akan kembali memainkan game Upin Ipin yang sangat seru ini. Ataupun kita akan memainkan game-game yang sangat seru lainnya. Dan jangan lupa juga untuk cek postingan komunitas Rahadian Akbar Gaming. Sekali lagi, terima kasih.